Rena jumlah warga anu ngaraliga di Jawa Barat tur PHK. Lantarankeun pamarentah Provinsi Jawa Barat satekah pola ngahiap masyarakat di desa wisata jadi pelaku wisata. Selesai jina ku cara ngahasilkeun produk wisata kawasan kuliner. Tapi ka kerajinan tangan anu bakal midang dina West Java Festival 2024. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Beni Bachtiar netelakeun ayeuna jumlah warga nu ngaraligeuh di sakuliah Jawa Barat ngahotal 6,8% tina jumlah panggagak Jawa Barat. Liantik itu ketak pamutusan hubungan kerja atau PHK anu nitih 14.000 per Juli 2024 mangaruhan jumlahna anu tepi ka sakitu. Eta hal teh ngarojong ketak nyagakeun jeung lengan lolongkrang gawe di padesaan. Sangkan mampu ngurangan urbanisasi tur tanggurangan pasualan di pakotaan. Kukituna pihakna satekah pola ngahangkeutkeun ekonomi lokal di padesaan keur ngunyangkeun masyarakat di sabudeureun desa wisata jadi pelaku wisata lain ukur wisatawan. Pangnakitu ketak ngaubkeun masyarakat dina kagiatan pariwisata di padesaan teh mampu ngajaga ekosistem wisata. Salah sahiji tarekah keur ngarojong masyarakat desa jadi pelaku wisata nyaeta ngahangkeutkeun jumlah turta kualitas produk wisata, kawas kuliner tepi ka kerajinan tangan anu dipidangkeun dina West Java Festival 2024. Kami mengupayakan hari ini, mohon maaf, ya, tingkat pengangguran Jawa Barat ini kalau tidak salah 6,9% dari total di masyarakat Jawa Barat. Lalu juga terjadi pemutusan hubungan kerja kurang lebih 14.000 ya per bulan ini. Artinya harus ada sebuah peluang kerja di desa-desa tersebut. Nah, poinnya dengan desa wisata, petani milenial ini adalah mengurangi arus urbanisasi. Ya kan, artinya permasalahan perkotaan pun juga bisa sedikit terselesaikan. Nah, inilah yang coba kita kuatkan kekuatan ekonomi lokal yang ada di wilayah masing-masing atau di desa-desa ini sehingga masyarakat ini tidak punya pemikiran untuk berurbanisasi ke perkotaan. Sajeroning kitu, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Muhammad Lukmanul Hakim ngebrehkeun, dina West Java Festival pihakna boga target kagiatan sentra devisa anu museur kana kota tur kabupaten anu patali jeung ngembangkeun produk wisata. Eta hal teh tangtuna ditargetkeun bakal mangaruhan tumbuhna produk lokal tepi ka bisa jadi konsumsi nasional atawa nepikeun ka internasional. Di mana kami akan menampilkan produk yang lebih beragam, jadi beragam satu lebih. Sesuai dengan arahan pimpinan kami bahwa juga dalam hal ini dalam pengembangan area-area perusahaan. Jadi sesuai dengan strategi IDAG pada tahun ini, kita menargetkan tentang satu kegiatan yang namanya sentra devisa. Nah, ini tentunya kegiatan-kegiatan akan tersentra di kota kabupaten seperti itu, akan terfokus di kota kabupaten, dan tentunya ini akan berurusan dengan area-area pariwisata yang tentunya ini akan berdampak pada satu pengembangan produk-produk lokal yang nanti dikonsumsi oleh lokal dulu, yang nanti ketika wisatawan sudah datang ini bisa menjadi konsumsi nasional, domestik, atau bahkan bisa menjadi target internasional. West Java Festival bakal dikokolakeun dina tanggal 23 tepi ka 24 Agustus 2024 di sabudeureun Gedung Sate Kota Bandung anu diwewogan kumang pirang kagiatan anu mampu ngaguar potensi Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.